Kesannya buat saya, Pak Tjahyono itu orangnya energik, semangat, terus rajin bekerja, tidak pernah kata lelah itu tidak ada. Ya, Pak Tjahyono orangnya baik lah, juga berwibawa, sama karyawan juga perhatian. Bapak itu orangnya memang benar-benar kebapaan lah istilahnya bagi kita semua yang bekerja di sini, bukan sama saya aja, mungkin dari seluruh rekan-rekan memandang Pak Tjahyono itu memang kebapaan gitu. Enggak pernah sampai kerja sampai sekarang belum pernah Bapak marah sama saya. Enggak cuma kebakaran, di tahun 2006 juga ada kejadian lagi, habis kebakaran yang kedua kebanjiran, itu banjir dahsyat yang di Solo itu Garuda juga kena. Masing bikin plastik pakai manual, karyawannya dua. Udah lama-lama terus pindah kontrak, berapa kali kontrak ya. Hari, kesukaannya, favorit. Dagang di depan rumahnya teras itu ya. Dagang rokok pakai itu, kaca ini ya. Sama dagang buah-buahan sedikit lah gitu. Dan selalu mengeluarkan itu kayak gitu. Hampir tiap pagi kalau enggak keluar kota itu pasti makan di sini. Semangat sekali itu. Jadi umur udah segitu tapi semangatnya 45. Keren. Dia tidak loyo, tidak patah semangat. Ya seperti anak muda lah. Gigih ya. Semangat gitu. Bisa berdiri gitu sampai sekarang gitu. Itu saya bangga sekali. Lebih semangat sekarang malahan. Kong Mas baik. Lu sama cucu-cucunya semua dekat. Baik Kong tuh. Dia tuh nggak cepet emosian gitu orangnya tuh. Suruh pegangan, kebayang turunnya tuh kan turun udah gitu nanjak. Waduh katanya ini nanjak, kita nanjak begitu. Cabut gigi. Saya percaya papa yang apa bisa gitu kan nyabut ya. Kalau anak perempuan tuh harus bisa minum jamu sama suka yang pahit-pahit kata papa teh. Oh, di mana? Di pasar Andir itu pertama kali mungkin papa punya toko. Ya, dia selalu merhatiin orang sih. Suami saya memang udah 68 tahun selama dia anak satu. Always care. Sama cucunya juga sayang. Semua cucunya ya. Banyak kenangan sama papa. Bantu nyapu-nyapu pabrik, bantuin ngangkat-ngangkatin barang. Aku harus selalu sehat. Sampai ngelihat aku punya sampai aku ngelihat aku nikah pokoknya. Enggak pernah lupa lagi semenjak itu selalu kalau ketawa manggu pengen mancing. Antar-antar biarpun jauh gitu kan. Biarpun hujan dia tetap mau gitu. Jadi kalau misalnya setiap kali ke Bandung, pasti selalu makan kayak sushi, salmon gitu. Terusnya kalau malam tuh, kita tidur di situ juga gitu. Akhirnya sampai semua finish lah, sampai di Punclut gitu. Ya memang Pak Tjahyono memang orangnya tekun ya. Pengen satu rumah, ingin tinggal bareng. Peluk-pelukan sama papa gitu. Tungguin sampai aku nikah. Bisa lihat aku juga sukses. Gue pengen diajak jalan-jalan lagi. Pokoknya Kungkung, makasih udah jadi Kungkung aku yang terbaik. Pokoknya happy birthday yang udah 70 tahun. Ya Kungkung semakin sukses ya, semakin diberkati Tuhan. Apa yang dicita-citakan Pak Tjahyono tercapai lah. Bimbing kita semua gitu. Dan Bapak menjadikan motivator kita ke depannya bisa terus-terusnya seperti itu. Tetap ikut-ikut energik kayak Pak Tjahyono. Diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi ketenangan. Semoga sehat, semoga sukses. Kita sekeluarga juga sayang semua sama Pak.
Saya berkunjung pasti saya pulang nangis. Ya cincin sayang papa. Udah ngasih surprise sebagai anak itu ucapan terima kasih. Ya mungkin tahun-tahun berikutnya gitu kalau bisa kita seperti begini juga bisa gitu. Untuk papa gitu. Lebih memperhatikan papa. Selalu sayang papa. Mendoakan papa selalu sehat dan panjang umur. Cincin di sini selalu berdoa supaya Tuhan selalu menyertai papa, selalu menjaga papa. Ini sangat singkat waktunya. Ya, setelah berpisah saya baru sadar. Saya kehilangan. Saya kehilangan figur ayah. Lebih dekat sama papa. Karena momen ini kita gak tahu sampai kapan. Menjaga papa. Memberkati papa. Dan jangan mengingatnya masa lalu. Nikmatilah masa sekarang, karena masa sekarang belum tentu bisa kembali lagi. I love you, Dad. Papa selalu menjadi inspirasi buat saya. The best that ever.